Ya, Bang Tuat, artinya dari perjalanan sidang tadi, hakim bertanya kepada para menteri dengan jawaban-jawaban para menteri, seberapa optimis Bang, tim hukum Amin mendengar keterangan-keterangan tadi untuk membuktikan bahwa memang ada politisasi bansos bagi kemenangan Paslon 02 Prabowo Gibran? Kami sangat optimis ya bahwa permohonan kami akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang hari ini semakin menampakkan independensinya, semakin menampakkan keberaniannya gitu, para hakim-hakimnya yang berintegritas luar biasa ini. Dan karena itu sekali lagi kami optimis saja. Karena apa? Di samping dengan situasi Mahkamah Konstitusi tadi yang semakin menurut kami semakin kondusif, semakin meyakinkan performanya, dan di samping itu memang dalil-dalil kita hampir tidak terbantahkan, Mbak. Silahkan diperhatikan bagaimana ahli dari KPU atau ahli dari pasangan calon 02 yang dihadirkan. Apakah para ahli ini meng-counter ahli-ahli juga yang kami hadirkan? Nyaris tidak ada. Kalaupun ada counter, ada dua hal yang jadi sorotan saya setidaknya. Satu, mengenai proses pendaftaran Gibran yang kita dalilkan cacat hukum secara administrasi. Apakah itu dijawab oleh ahli dari KPU? Tidak. Apakah itu dijawab oleh ahli paslon 2? Iya. Tetapi kemudian justru di, mohon maaf saya menyebutkan, dibantah sendiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika Pak Asrun mengatakan ya itu pelanggaran yang harusnya ditindak oleh Bawaslu atau institusi lain, di MK tidak berwenang. Lalu ditanya oleh kami lalu bertanya, lalu kemana kami harus mengadu kalau ada pelanggaran yang seperti ini? Kalau dikatakan Mahkamah Konstitusi nggak berwenang, nggak bisa jawab juga kan beliau, ya nanti itu urusan DPR, katanya. Ya, dikembalikan ke DPR. Artinya beliau memilih untuk mengosongkan hukum kita hari ini. Lalu yang kedua,